Dalam praktis saya sebagai seorang pakar ENT, macam-macam mitos yang saya dengar. Mitos dia, semua orang rasa kita perlu bersihkan telinga kita. Ini satu tanggapan yang tak tepat. Sebab telinga yang berfungsi normal akan membersihkan diri dia sendiri. Maksudnya kita tak perlu korek telinga kita untuk membersihkan telinga. Taik telinga ataupun serumen atau wax biasanya dihasilkan di 1/3 luar lubang telinga, iaitu pada bahagian yang ada biru ni. Biru ni tulang-tulang rawan. Dia akan produce di bahagian di mana kita ada rambut-rambut pada bahagian telinga. Dia akan bercampur dengan kulit-kulit mati ataupun kulit-kulit lama dan bergulung pada bahagian depan tu, lepas tu dia keluar je. Setengah kita mungkin anda dapat rasa kadang tiba-tiba ada taik telinga keluar pun macam tu. But that is a normal phenomenon. Benda tu benda biasa. Masalah bila kita korek telinga ni, benda kita guna untuk korek selalunya cotton bud. Cotton bud tu shape dia bulat. So bila kita korek telinga, setengah akan keluar, setengah akan masuk. Setengah keluar, setengah masuk. Lama-lama dia akan pergi ke belakang-belakang. Lepas tu lama-lama dia akan jadi mampat. Dia akan mampat tu akan mendatangkan masalah. Satu lagi tu cotton bud. Kalau setengah orang guna kayu ada, guna besi waktu itu, lagi bahaya. Sebab benda tu benda keras dan kita korek buta. Kita tak nampak apa yang kita korek. So itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Sebab kulit pada bahagian lubang telinga ni nipis. Senang luka. Guna cotton bud pun boleh luka. Bila luka, lepas tu nanti ada infection atau jangkitan, memang sangat-sangat sakit. So please don't do it. Satu lagi, bila taik telinga dah ke belakang banyak sangat, dia mampat, dia jadi keras, boleh jadi sakit juga. Lepas tu bila dah sakit tu, baru kita jumpa doktor sebab tak dengar, sakit dan sebagainya. Klinik pun biasanya tak ada alat-alat yang spesifik untuk membersihkan telinga. So biasanya bila dapat masalah ni, kena jumpa pakar ENT sebab kita ada kamera, kita ada alat-alat spesifik untuk mencuci telinga. Setengah orang kata, doktor macam mana nak buat kalau telinga saya sumbat? Boleh, jangan korek. The thing you should do is gunakan ubat titis untuk mencairkan taik telinga tu pun, ataupun kalau nak natural, gunakan minyak zaitun. Dia akan melembutkan taik telinga tu, dan kalau nasib baik dia keluar sendiri. Kalau tak nasib baik, setidak-tidaknya dia melembutkan taik telinga tu supaya mudah untuk doktor membersihkan telinga. Tapi pokoknya jangan bersihkan telinga sendiri. But of course semua orang punya telinga tak sama. Ada setengah telinga yang banyak sangat keluar air taik telinga sampai tak sempat nak keluar, dia betul juga. Ada setengah orang dia punya ear canal ataupun saluran telinga dia sangat kecil, so senang tersumbat. Ini semua variasi-variasi, tapi kebanyakannya orang tak perlu bersihkan telinga sendiri. Kalau kita tengok dalam telinga semua orang, kebanyakan orang punya telinga selalunya bersih walaupun mereka tak pernah korek telinga. Kadang-kadang orang korek telinga ni bukan sebab telinga sumbat ke apa, dia sebab tabiat ataupun habit. Lepas mandi dia basah-basah, dia korek, rasa sedap. Memang kadang-kadang korek telinga tu rasa sedap, tapi banyak mudaratnya. So saya nasihatkan jangan buat.